Ini kelihatannya, ini kita lihatkan nanti video makan durian ya teman-teman. Ini bersama ada bocah. Ini kita lihat teman-teman, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Marif Tani. Kali ini kita lihatkan kondisi durianan kita teman-teman. Nanti di akhir video akan saya buatkan proses membelahnya teman-teman, dan juga nanti kita makan bersama. Ini ada bocil-bocil yang cari durian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus dimotivasi buat video yang bermanfaat teman-teman. Ini kelihatannya. Sebelum kita tonton video ini, tonton dulu intronya berikut ini. Baik, ini kelihatannya, ini buahnya teman-teman. Ini apakah ada yang jatuhan? Kita lihat. Dan jika tidak ada, ini sudah ada di bawah yang sudah jatuhan kita dapatkan teman-teman. Selanjutnya kita lihatkan tempat lainnya. Baik, di sini juga tidak ada teman-teman. Kelihatan ini belum jatuhan. Ini kita lihatkan langsung, tidak ada kelihatannya yang jatuhan. Kita lihatkan tempat lainnya. Dan bagian sini juga tidak ada. Sebelumnya ada dua teman-teman, ini sudah jatuh satunya. Dan di video sebelumnya sudah kita lihatkan. Ini kelihatannya. Ini tidak ada yang jatuhan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Selanjutnya, kita lihatkan langsung di bawah ya teman-teman. Dan kita coba buka nanti. Dan kita makan. Baik, seperti ini kelihatannya. Ini sudah ada 4 bagian teman-teman. Ini dan ini satu baru jatuhan. Ini sudah dilubangi hama tupai. Ini baru jatuhan sekali. Kelihatan? Langsung saja kita coba buka teman-teman. Yang paling besar. Kita buka dulu. Sudah kita buka teman-teman. Apakah sudah matang atau belum? Ini sangat mudah sekali bukanya. Ini teman-teman, langsung saja kita buka. Sini. Ini kelihatan. Lumayan kuning isinya. Ini teman-teman. Sini. Dan kita coba buka satu lagi. Sini. Kita buka saja. Ini teman-teman, ini sangat bagus sekali, kelihatan sudah matang. Nah, langsung saja kita coba teman-teman, ini yang sangat bagus buahnya. Ini ada dua, dan dengan beda jenis batang, kelihatan. Langsung saja kita coba teman-teman. Dan sebelum itu, bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman. Sekian, kita lihat langsung dan kita cobakan. Baik, seperti ini langsung kita cobakan teman-teman. Ini ada bocil di belakang. Langsung saja kita coba. Maaf agak gelap teman-teman, ini karena sudah sore. Kenapa?
isinya teman-teman. Ini bijinya. Abi. Ini masih banyak lagi di sini. Ini teman-teman, ini masih ada lagi satu ruangan lagi. Satu lagi masih ada, teman-teman. Sini, teman-teman. Ini cukup banyak. Sebanyak. Wih, ha? Isi teman-teman, lumayan kuning dan sangat bagus. Dan bagi teman-teman yang ingin berikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar sini. Dan ini lumayan banyak lagi sini kelihatannya. Ini coba kita makan satu lagi. Baik, selanjutnya sekian dulu kita lihatkan video makan langsung teman-teman. Kita lihatkan yang lainnya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini sudah kita lihat makannya. Dan ini masih ada lagi yang lumayan ada. Ini ada dua ruangan dan dilubangi tupai. Ini bocil yang lumayan santap makan teman-teman. Seperti ini. Dan nanti bagi teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar video apa lagi yang kita buat seperti ini. Baik, sekian dulu dari channel Marmetani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk share dan juga tonton video lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman.